Hamba mengaturkan sembah pukulun. Sayang. Guru ngaturke sembah. Atur akan sembah pukulun. Ngaturakan sembah pukulun. Hong wilahi. Awi genawastu. Aku wis ra ngene-ngene wae pegel. Ngene wae. Yen ngene-ngene lali. Monggo wis ngene wae. Bebas saja Pukulun. Lalu kedatangan Pukulun dari Kayangan ke Marcapada ada perlu apa Pukulun? Titahku yen Kunti dan para pendang. Ji. Sembahmu aku terima. Oh, ji. Ji. Titahku para pendong. Setelah para dewata mengetahui kemenangan perang Baratayudha, aku Batara Guru memberi restu Pandawa boyong ke Astina. Tapi pesanku, damaikan, sejahterakan, dan bahagiakan rakyat Astina. Matur sembah nuwun Pukulun. Apa yang menjadi pedoman dan petuah Pukulun akan saya gunakan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Hastinapura agar bisa hidup damai sejahtera Pukulun. Mungkin ada saran dari para dewata. Monggo. Satu Pikulun. Sekarang sudah jam 10 Pikulun. Besok hari Senin Pikulun. Jelas kan? Sing liyane ojo meneng wae. Masalahe bayarane padha. Kalau rajone dewa udah bertitah. Ada pertanyaan pesan meneh. Mari kita kembali ke Kayangan. Karena iki make up tebel banget. Mari kita kembali. Sendiko. Bali ning Kayangan mabur enek sing kesangkut kae lho. Iku sing sangkut Dewa Bathara Narada kabotan weteng. Namun kalian akan boyong ke negara Hastinapura telah direstui oleh para dewata. Untuk itu kita siap-siap boyong ke negara Hastinapura kanthi sesanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu engkang pinanggih. Boyong!